بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kajian kita, masih meneruskan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an. Dan malam ini kita akan kisahkan kisah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Nabi Ishaq adalah seorang nabi. Ayahnya seorang nabi. Saudaranya juga seorang nabi, dan dia memiliki putra juga seorang nabi. Ayahnya Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Dia seorang nabi. Kemudian saudaranya juga Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam juga seorang nabi. Bahkan putra beliau Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam juga seorang nabi, dan cucunya juga Nabi Allah Yusuf seorang nabi. Artinya bahwa nabi ini dikelilingi oleh para nabi. Kalau kita cerita tentang kisah Ishaq alaihi salam, maka tidak lepas daripada kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kelahiran Ishaq ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ishaq itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ishaq itu dengan 16 kali di dalam beberapa ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan pertama surah Al-Baqarah ayat 133. Kemudian diulang dalam Al-Baqarah juga 136. Kemudian diulang dalam Al-Baqarah juga 140-nya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 84-nya. Kemudian surah An-Nisa ayat 163-nya. Kemudian surah Al-An'am ayat 80 atau surah Al-An'am afwan surah Al-An'am ayat 84. Kemudian surah Hud ayat 71. Kemudian surah Yusuf ayat 6. Kemudian diulang juga dalam Yusuf 38. Kemudian surah Ibrahim ayat 39. Kemudian surah Maryam ayat 49. Surah Al-Anbiya ayat 71. Kemudian dalam Al-Ankabut ayat 27. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 112. Kemudian terulang dalam As-Saffat 113-nya. Dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 45. Inilah ayat-ayat yang menyebutkan nama Ishaq di dalam Al-Quran. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam adalah kakek buyut Bani Israel, tetapi kisahnya tidak banyak dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat sampai 16 ayat dalam Al-Qur'an itu, memang kisahnya tidak lengkap.
Tapi kalau kita mau baca ayat-ayat itu, banyak pelajaran dan ibrah yang kita bisa petik nantinya. Dan yang paling besar ibrah dan pelajaran adalah tentang jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jabarkan ketika kita masuk pada kisah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai kisah ini dari surah Adz-Dzariyat. Dari surah Adz-Dzariyat mulai daripada 24 dan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukrami? Sudahkah sampai kepada wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim? Ada yang mengatakan tamu ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil menjelma menjadi manusia. Idakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Kalimat ini menunjukkan mufaja'ah, artinya secara tiba-tiba Ibrahim dikagetkan ketika tiga malaikat ini kemudian masuk ke tempatnya dan mengucapkan kalimat salam. Kalimat salam tentu adalah kebiasaan yang juga disyariatkan dalam Islam. Apabila kita masuk ke rumah orang, maka kita ucapkan salam. Siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka dia dapat pahala 20 pahala. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dapat pahala 30. Dan yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi yang menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Dan kita boleh menjawab salam sesuai dengan salamnya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia menjawab mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita juga sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara menjawab salam. Lihat dia sampai di mana mengucapkannya. Kemudian Allah mengatakan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin sanin. Ibrahim itu diambil dari dua kata, Abu Ibrahim. Bahasa Ibrani artinya dia adalah Abul Adiyah, bapaknya tamu. Jadi Ibrahim itu memang setiap hari membuka pintu rumahnya untuk para tamu. Jadi memang sudah terbiasa menjamu tamu itu. Bahkan Ibrahim itu pernah punya penangkaran unta. Jadi setiap ada tamu maka akan disembelihkan unta. Subhanallah Ibrahim itu. Karena di zaman itu tamu beda dengan di zaman sekarang kan. Kalau di zaman sekarang kadang-kadang tamu itu kalau datang ke tempat kita walaupun dia orang jauh, terkadang sudah makan di jalan. Karena banyak warung, banyak restoran sepanjang jalan gitu ya. Tapi para musafir dulu, mereka kalau bertamu itu memang betul-betul lapar kan itu. Tidak ada yang mereka makan. Makanya kemudian Ibrahim itu sudah menyediakan hidangan-hidangan yang lezat untuk tamunya. Ketika kemudian Ibrahim sudah menyambut tamu-tamu ini, maka faragha ila ahli. Kalimat raga menurut ahli tafsir artinya Ibrahim itu bersegera mendatangi istrinya tanpa sepengetahuan tamunya. Jadi Ibrahim itu segera memberitahu istrinya untuk menghidangkan makanan, menyediakan makanan, menyiapkan makanan tanpa sepengetahuan tamunya dan bersegera. Inilah kesalahan di zaman sekarang. Kalau ada tamu kita ini banyak tanya. Mau kopi, mau teh, mau apa? Enggak usah ditanya. Ya.
Enggak perlu ditawarkan seperti itu. Jadi Al-Qur'an memberikan kaidah menghormati tamu, faragha ila ahli. Sebelum tamu ini bicara, langsung kita ngomong ke istri kita, cepat sediakan minuman, makanan tanpa harus ditawarkan dulu. Kalau dia suka, alhamdulillah dimakan. Kalau tidak suka, tidak dimakan, enggak ada masalah. Yang penting kita sudah ikramu dhaif namanya, ya, memuliakan tamu. Faragha ila ahli bi ijl faja'a bi ijlin samin. Maka diam-diam dan segera Ibrahim pergi menemui keluarganya. Padahal Ibrahim itu kan cuma hidup berdua. Tidak ada keluarganya maksudnya, karena kan ketika itu belum punya anak. Sementara Hajar sudah diletakkan di Mekah. Nah, sementara Ibrahim cuma hidup berdua dengan istrinya. Kemudian faja'a bi ijlin samin, maka dia pun membawakan daging enak sapi yang sangat gemuk. Dalam ayat yang lain hanin, artinya daging itu dibakar. Daging itu dibakar. Jadi betul-betul memang menghidangkan terbaik untuk tamunya. Tapi di sini lihat bahasa Quran, faja'a, maka Ibrahim yang membawakan langsung. Ibrahim tidak menyuruh pembantunya, budaknya, tidak. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Ibrahim betul-betul memuliakan tamu. Dia bawa sendiri. Kalau kita kan enggak, ya, nyuruh kalau punya pembantu suruh pembantunya bawa. Tidak, Ibrahim mengajarkan kepada kita begini cara memuliakan tamu, langsung dibawa sama dia. Kemudian dihidangkan di hadapan tamu-tamunya itu. Faqarrabahu ilaihim, maka kemudian setelah dihidangkan makanan itu, kemudian didekatkan kepada para tamu itu, qala, Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, ala ta'kulun. Lihat bahasa Ibrahim. Ibrahim tidak memerintahkan makan kamu, enggak begitu bahasanya. Terkadang ada tuan rumah itu maksa-maksa, kan, awas kalau tak makan, ya, katanya. Kadang-kadang memaksa enggak boleh. Kalau memang dia suka makan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Masalahnya apa? Jangan dipaksa-paksa sampai sudah kenyang pun suruh makan, suruh minum, kan, gitu. Itu enggak punya adab dengan tamu. Jadi Ibrahim hanya mengatakan, ahla ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Ini kan bukan bahasa perintah, kan? Hanya suruh pilihan saja supaya tidak tersinggung tamunya. Masalahnya, setiap kemudian Ibrahim menawarkan makanan itu kepada tamunya, tamu ini tidak mau memandang makanannya, tidak mau memandang minumannya. Tentu Ibrahim merasa ketakutan, nih tamu kok kayak gini gitu ya. Ini siapa tamu ini? Jangan-jangan orang jahat pula. Masalahnya anak-anak muda gitu ya. Kekar-kekar lagi, kan. Maka disebutkan fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim pun merasa takut. Kenapa? Kalau dia ditawarkan makanannya malah yang dipandang dirinya. Ditawarkan minumannya malah yang dipandang dirinya. Ini siapa orang ini? Karena Ibrahim itu kan gak kenal mereka. Mereka pun mengagetkan Ibrahim tahu-tahu datang. Tapi Ibrahim kan tidak melihat-lihat orang, siapa dia, ndah. Walaupun Ibrahim tidak kenal orang itu, yang jelas dia orang jauh, tamu, tetap oleh Ibrahim tidak dibeda-bedakan antara tamu yang dikenal dan tamu yang tidak dikenal. Tetap saja Ibrahim memuliakan. Maka Ibrahim merasa takut. Maka tamu-tamu itu mengatakan, qalu la takhaf, jangan takut. Menunjukkan bahwa ada bertamu juga harus memberikan keamanan kepada sahibul bait. Jangan merepotkan sahibul bait. Terkadang kita ini sebagai tamu merepotkan tuh sahibul bait. Ada bakso enggak? Minta bakso pula dia. Jangan kopi lah, teh tarik saja, nawar pula dia. Jadi jangan merepotkan sahibul bait. Makanya di sini malaikat juga, tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim ini, mengatakan, la takhaf, jangan takut. Artinya berikan keamanan kepada sahibul bait itu. Jangan merepotkan. Wabasyaruhu bigulamin alim. Dalam ayat yang lain, wabasyaruhu bigulamin halim. Lalu mereka pun menghabar gembirakan kepada Ibrahim dengan kelahiran
seorang anak yang alim, yang cerdas, dalam riwayat halim, yang berakhlak. Lah ketika itu namanya Ibrahim kan berdua hidupnya dengan istrinya dan tidak ada tamu perempuan, ya tentu istrinya pun mendengarkan ucapan Ibrahim dengan tamunya. Jadi ketika tamu ini menceritakan bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para malaikat, mereka ditugaskan dua tugas. Pertama, menghancurkan kaum Sodom, yang kedua menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak. Makanya kemudian fa aqbalat imra'atuhu fi surratin fa dhahikat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian istrinya datang, tiba-tiba heran. Herannya kenapa? Dia sudah tua, usianya 90 tahun. Ibrahim sudah di atas 100 tahun. Tiba-tiba malaikat ini menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak, sementara dia sendiri orang yang mandul. Dia wanita mandul, sudah tua. Tiba-tiba malaikat mengatakan, kau akan punya anak Ishak. Kayaknya lucu, makanya fadhahikat wajah. Tiba-tiba dia tertawa. Istrinya itu tertawa, percaya enggak percaya masalahnya. Makanya dalam bahasa Ibrani, dhahikat, tertawa itu Ishak artinya. Ishak itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Maknanya dhahik, tertawa. Makanya ketika punya anak diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa, gitu maksudnya. Ada dua penafsiran para ulama. Yang tertawa ini siapa? Ada yang mengatakan bahwa yang tertawa itu Ishak sendiri. Jadi ketika Ishak lahir, bayi itu tertawa. Jadi pas lahir, dia tertawa gitu. Bayi-bayi keluar tertawa dia. Makanya diberi nama Ishak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang tertawa adalah ibundanya. Tertawa ibundanya, makanya anaknya ketika lahir disebut Ishak. Dan Ishak dalam bahasa Arab, itu kan bahasa Ibrani, kalau di bahasa Arab kan artinya dhahu, dalam bahasa kitanya artinya tertawa. Jadi itu sebab kenapa kemudian Nabi ini diberi nama Ishak, gitu ya. Diambil dari tertawa tadi. Baru kemudian qalu, mereka mengatakan kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kenapa? Karena Ibrahim terus berdoa masalahnya. Dia tidak pernah bosan berdoa kepada Allah untuk minta anak, dan Allah maha mengetahui doanya. Dari sini saya katakan tadi, di antara faedahnya adalah kalau kita cerita tentang kisah-kisah Ishak ini, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibrahim sudah tua, istrinya sudah tua, mandul lagi. Tapi karena tidak putus asa dari rahmat Allah, terus berdoa minta anak, lama-lama dikasih juga. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang sudah lama menikah, tidak punya anak. Datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, anta kalimur rahman, engkau Nabi yang suka berdialog dengan Allah, cobalah kau datangi Rabbmu, berdoalah untukku agar aku punya anak. Maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berdialog dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, ada seorang wanita datang kepadaku, dia menghendaki keturunan, berikanlah keturunan kepada dia. Maka Allah mengatakan, ya Musa, tidak bisa. Qad qaddartuha akiman, aku sudah mentakdirkan dia mandul, aku enggak bisa. Akhirnya Musa menghabarkan kepada wanita itu, tidak bisa, Allah menghabarkan kepadaku, kau mandul, kau enggak punya anak. Wanita ini tidak bosan-bosan datang lagi ke Musa, jawabannya sama. Datang lagi kepada Musa, jawabannya sama. Akhirnya menangis wanita ini, pergi, akhirnya tidak datang lagi. Setelah bertahun-tahun, kemudian Musa pun dikagetkan berjumpa dengan wanita itu sedang menimang-nimang anak. Kata Musa, itu anak siapa? Kata wanita ini, ini anakku, katanya. Musa heran karena dia sudah bertanya kepada Allah bahwa Allah mentakdirkan dia akim, dia mandul, kenapa sekarang punya anak? Akhirnya dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, bukankah kau yang mengatakan wanita itu mandul? Maka Allah mengatakan, ya Musa,
wanita itu terus mengeluh, mengeluh, berdoa, berdoa, meminta, meminta kepadaku, fastahyaitu, aku pun malu. Di antara sifat Allah itu pemalu. Maka aku pun berikan dia keturunan. Artinya bahwa tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang kita anggap mustahil. Bagi Allah itu semuanya mungkin. Maka lihat kisah Nabi Allah Zakaria pun kurang lebih juga kisahnya kan. Nabi Zakaria itu kan umurnya sudah 120 tahun, istrinya juga sudah tua. Mandul lagi, sama kisahnya. Tapi Nabi Zakaria ketika bolak-balik masuk mihrab, tempatnya Maryam beribadah, tiba-tiba melihat ada makanan, ada buah-buahan yang harusnya di musim dingin, ada pula di musim panas, atau sebaliknya. Zakaria heran dan mengatakan, "Anna laki hadha?" Dari mana makan ini semua? Maryam mengatakan, "Hadha min indillah." Ini semua datang dari Allah. Begitu saja ada, katanya. Maka Zari berpikir, kalau Allah mampu mendatangkan makanan di musim panas yang harusnya ada di musim dingin atau sebaliknya, tidak mustahil bagi Allah memberikan keturunan kepada dia. Akhirnya dia mulai mengikuti jejak Maryam, dia masuk ke dalam mihrabnya, tidak pernah keluar-keluar, beribadah, ruku, sujud, berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengar dan ijabah doanya Zakaria, kemudian memberikan keturunan, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Tidak mustahil bagi Allah. Jangankan yang sudah jelas-jelas ada bapa dan ada istrinya, ada suami dan istrinya, yang tidak ada bapa dan ibunya seperti Adam saja Allah mampu. Yang tidak ada ibunya seperti Hawa Allah mampu. Yang tidak ada bapaknya seperti Isa Allah mampu. Apalagi ada keduanya. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam surah Hud juga kurang lebih kisahnya sama. Dalam surah Hud ayat 69 dan seterusnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, artinya mengucapkan assalamualaikum ya Ibrahim. Qala Ibrahim mengatakan salam, salamun. Kalimat salamun itu, ini jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab jumlah ismiyah itu memiliki makna sabit wal istiqrar. Artinya bahwa jawaban Ibrahim itu lebih lengkap dibandingkan salamnya para malaikat. Dan memang begitu, saya ulangi tadi, bahwa dalam Islam pun sama. Idza khuyitum bitahiyatin, kata Allah, kalau ada orang yang datang mengucapkan salam, maka jawablah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada jawabannya. Begitu memang syariatnya. Harus lebih baik jawabannya dibandingkan salamnya. Fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Artinya Ibrahim bersegera menyediakan makanan untuk tamu. Makanya Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, khutbah pertama Rasul kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin apa? Ayyuhan nas, absu shalama bainakum wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam adkhalallahu lakumul jannah bis salam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sebarkan salam, salinglah kalian memberikan makanan, sambung dengan silaturahim dengan kerabat, kemudian solatlah di saat manusia sedang tertidur, maka Allah masukkan kalian ke dalam sorga dengan selamat, kata Rasul. Di sini ada kata-kata wa'atimu to'ah, memberi, saling memberikan makanan, apalagi kepada tamu. Makanya kemudian di antara syariat Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ghaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Kadang-kadang kita ini bakhil gitu ya. Ada tamu, aku agelas. Kadang-kadang kasih toples tinggal sikit isinya. Bekas lebaran gitu. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa awjasha minhum khifan. Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim pun mencurigai mereka, kemudian merasa takut kepada mereka.
maka para malaikat mengatakan, la takhaf inna arsalna ila qaumi lutin, jangan takut, kami diutus Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Wa mar'atuhu qa'imatun, ketika malaikat ini mengatakan dia akan menghancurkan kaum Lut, istrinya Ibrahim langsung berdiri. Fadhahikat, dia pun senang. Kenapa? Karena dia tahu ujian Nabi Lut. Dia berdakwah bertahun-tahun, kaum Sodom tidak ada yang beriman, bahkan disakiti. Artinya ketika kaum Sodom dihancurkan, Lut akan istirahat dari mereka. Istrinya Ibrahim senang, bangkit dia. Kemudian saking senangnya dia pun tertawa. Kemudian setelah itu malaikat mengatakan, fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami habarkan kepada istri wahai Ibrahim akan kelahiran Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub, bahkan dari Ishaq akan lahir Ya'qub. Maknanya Ibrahim akan menyaksikan kelahiran putranya Ishaq dan kelahiran cucunya Ya'qub. Ibrahim masih hidup, jadi dia menyaksikan kelahiran anaknya Ishaq dan juga cucunya Ya'qub, dan dua-duanya jadi nabi. Kemudian istrinya mengatakan, qalat ya wailata aali wa ana ajuz wa hadza ba'di shaykhan, katanya istrinya Ibrahim ini, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan sementara aku sudah tua, suami pun sama sudah tua, katanya. Inna hadza la syai'un ajib, ini benar-benar ajaib, kata istrinya. Maka malaikat mengatakan, qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Mengapa engkau heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah dicurahkan kepada kalian wahai ahlal bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pengasih. Ini rahmat bagi kalian, enggak perlu heran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah itu mudah itu, katanya. Falamma dhahaba an Ibrahimur raw wa ja'atul busra yujadiluna fi qaumi Lut, maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira tentang datangnya mereka, dia pun kemudian bersoal jawab soal malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut. Intinya bahwa dari dua ayat ini atau dua surat ini, surah Adz-Dzariyat dan surah Hud ini, mengajarkan kepada kita bahwa kelahiran Ishaq itu sebuah mukjizat besar. Kenapa dikatakan kelahirannya mukjizat? Karena tadi dilahirkan dari seorang yang sudah tua yang mustahil punya anak, dan dari seorang wanita yang sudah tua juga dan juga mandul, tiba-tiba punya anak. Kalau bukan mukjizat, apa namanya? Jadi kelahiran Ishaq itu sendiri adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan kepada Ishaq itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ishaq ini adalah adiknya daripada Ismail dan berbeda ibu. Kalau kita melihat dalam Taurat atau dalam perjanjian lama, disebutkan bahwa jarak antara Ishaq dengan Ismail itu 14 tahun. Jadi Ismail sudah usianya 14 tahun, baru kemudian Allah anugerahkan kepada Ibrahim anak kedua dari Sarah, Ishaq. Jadi jaraknya antara Ishaq dengan Ismail itu 14 tahun. Itu dalam perjanjian lama, maksudnya dalam Taurat. Tapi dalam Islam jaraknya tidak jauh, khamsu sanawat, ada yang mengatakan 5 tahun saja jarak antara Ismail dengan kelahiran Ishaq. Dan di sini menunjukkan bahwa Ismail lebih dahulu dibandingkan Ishaq. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa anak yang disembelih itu bukan Ismail tetapi Ishaq. Mereka mengklaim demikian. Jadi kisah tentang penyembelihan yang makruf dalam Islam, orang-orang Yahudi mengatakan Az-Zabi, anak yang disembelih putra Ibrahim itu bukan Ismail tapi Ishaq. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang Yahudi juga mencela Ismail dengan mengatakan itu anak budak. Bahkan
diusir lagi sama istri sahnya Sarah gitu ya, sampai akhirnya kemudian hijrah ke Mekah. Maka dalam Islam kita katakan bahwa justru terbalik, bahwa az-zabih, anak yang disembelih oleh Ibrahim itu bukan Ishak tetapi Ismail. Dalilnya adalah kisah daripada Al-Quran ketika menceritakan penyembelihan Ismail. Perhatikan ayatnya dalam surah As-Saffat ayat ke-101, dan ini sudah saya ceritakan ketika menceritakan tentang kisah Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami habarkan kepada Ibrahim dengan anak yang berakhlak, maksudnya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail sudah belasan tahun, sudah bisa diajak bicara, minta tolong, sudah diajak, bisa diajak dialog. Qala, maka Ibrahim mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu, kata Ibrahim, bermimpi bahwa ayahmu menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Qala, maka Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, engkau akan dapati anakmu ini insyaallah termasuk hamba Allah yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah menggorok leher Ismail, wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Tiba-tiba ada panggilan dari langit dan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika nazil musin, begitulah kami balas kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini semua adalah ujian yang besar bagi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Lihat setelahnya, wa basyarnahu bi Ishaq, kami setelah itu kami habarkan kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishaq. Lihat tertibnya di sini. Siapa yang disembelih? Ismail, bukan Ishak. Ya. Karena setelahnya kemudian ketika Allah menceritakan tentang penyembelihan ini, baru setelah itu bicara tentang penghabaran gembira tentang Ishak. Jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa anak yang disembelih putra Ibrahim itu adalah Ishak, tidak benar, dibantah dalam Al-Qur'an di sini. Bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Karena di ujung cerita ini baru Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq nabiyan minas salihin, dan kami habarkan kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishaq, dan dia akan menjadi nabi dan termasuk hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Ishaq ini lahir, kemudian Ishaq juga nasibnya sama dengan Ibrahim. Ibrahim pernah berpesan kepada Ishak, nanti kalau kamu hendak menikah, jangan menikah dengan siapapun, ambil dari keluarga bapak. Itu pesannya Ibrahim. Makanya kemudian Ibrahim pun setelah berpesan kepada Ishak, jangan menikah kecuali dari keluarga bapakmu, maka Ishak pun melamar anak pamannya, namanya Rifqah. Istrinya Ishak namanya Rifqah. Rifqah ini wanita saleh. Wanita saleh, ahli ibadah luar biasa. Tidak lepas daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan disebutkan biografinya oleh banyak para ulama tentang kisah wanita-wanita terbaik dalam Al-Quran. Salah satunya istri daripada Ishak namanya Rifqah. Anak daripada pamannya. Nah, setelah kemudian usianya 40 tahun lebih. Udah lama menikah juga sama. Tidak juga dikarunia-karunia anak tuh Ishak tuh. Lama juga. Kemudian istrinya juga mandul. Sama dengan ayahnya, dengan ibunya gitu ya. Tapi Ishak pun tidak putus asa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Ishak, rupanya di perut Rifqah ini ada bayi. Subhanallah. Bayinya kembar pula. Bayinya itu kembar.
Ketika kemudian melahirkan, yang pertama dilahirkan anak pertamanya namanya Al-Is, pakai sad Al-Is. Ketika kemudian lahir Is, tiba-tiba kemudian disusul dengan adiknya. Dalam bahasa Arab, menyusul itu artinya Ya'qub dalam bahasa Arab itu. Ya'qub itu artinya menyusul. Makanya kemudian adiknya disebut Ya'qub karena menyusul Al-Is abangnya. Brojol tidak selang lama keluar lagi gitu ya. Dalam bahasa Arab menyusul itu artinya Ya'qub. Itulah penamaan kenapa Nabi itu disebut Nabi Ya'qub. Karena ketika melahirkan dia nyusul kakaknya. Kan ada dua kembar bayinya. Lah Al-Is ini nanti akan menjadi Abu Rum, keturunan orang-orang Eropa. Bapaknya orang-orang Eropa itu Al-Is. Sementara bapaknya orang-orang Bani Israel adalah Ya'qub. Nah, nanti kan terpisah. Di akhir zaman Bani keturunan Is itu disebut sebagai Bani Asfar. Nanti di akhir zaman akan muncul pasukan dari Bani Asfar. Orang-orang Eropa itu keturunan Al-Is itu. Lah kalau Nabi Ya'qub ini karena dia suka berjalan tengah malam tafakur, makanya kemudian dia diberi nama Israel. Isra itu artinya berjalan malam, il itu artinya Allah. Ya, makanya Jibril hamba Allah gitu ya. Mikail pembantu Allah gitu ya. Jadi kalau disebut il itu artinya Allah gitu ya. Lah, Ya'qub disebut Israel karena suka tafakur tengah malam, makanya disebut Israel dia. Nanti turunannya Ya'qub itu disebut Bani Israel. Kenapa Bani Israel disebut Bani Israel? Karena turunan Ya'qub. Makanya orang-orang Yahudi, mereka mengklaim mereka itu disebut Israel. Maka negaranya dikatakan Israel kan itu. Padahal tidak layak kita katakan negara itu disebut Israel. Kita katakan negara Yahudi, bukan Israel. Karena Israel itu diambil dari Israel. Dan itu nama yang suci, nama seorang nabi namanya Ya'qub. Sementara Yahudi di zaman sekarang tidak mengikuti ajaran Ya'qub. Mereka menuhankan Uzair dan mengatakan Uzair anak Allah. Ya'qub tidak menuhankan Uzair. Uzair pun kapan datangnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ibrahim menyaksikan kelahiran Ya'qub. Jadi anak dan cucu disaksikan Ibrahim, baru setelah itu Ibrahim meninggal. Di mana? Di Habrun, di Khalil. Lah setelah kemudian Ishak diangkat menjadi nabi, jadi kenabian apa namanya Ishak ini memang sudah dihabarkan kepada Ibrahim bahwa anakmu akan jadi nabi. Dan ini kan nikmat dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Ibrahim bahwa putramu nanti akan jadi nabi. Ini kan nikmat mana lagi kalau umpamanya kita punya anak tiba-tiba dikatakan nanti anakmu itu akan jadi presiden gitu ya. Oh, luar biasa ya. Kalau memang itu kejadian kan nikmat. Tentu nabi jauh lebih mulia dibandingkan presiden. Nikmat Allah, mana lagi yang lebih besar daripada menghabarkan bahwa anakmu akan jadi nabi. Jadi Ibrahim sudah tahu bahwa Ishak akan jadi nabi. Makanya setelah Ibrahim meninggal, kemudian Ishak ini meneruskan perjuangan ayahnya berdakwah kepada dua negara, Syam dan Palestina. Ke Syam, dakwahnya sampai ke Syam dan juga khususnya Palestina. Mendakwahkan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Tidaklah kami utus pada tiap-tiap manusia seorang rasul, tugas mereka mengatakan kepada manusia sembahlah Allah, tauhidkan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tagut. Itulah tugas para nabi, mengajak manusia ke dalam tauhid. Itulah tugasnya Ishak kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang ada di Palestina dan kepada orang-orang yang ada di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, masalahnya ada kisah yang memburuk-burukkan tentang Ishak dan juga putranya Ya'qub. Dan kisah ini kisah-kisah dusta, kita katakan. Kisah dusta yang dibuat-buat orang-orang Yahudi untuk menghina para nabi. Dan begitu para orang-orang Yahudi suka mendustakan para nabi. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Sebagian mereka mendustakan, sebagian mereka membunuh para nabi. Itu kebiasaan orang Yahudi di mana-mana. Jadi ada kisah-kisah yang kemudian
dibuat-buat orang Yahudi, kemudian dimasukkan dalam kitab-kitab mereka. Makanya Allah mengatakan yuharrifunal kalima amawadhi, mereka itu suka merubah-rubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Untuk apa? Li ajli dunia, karena menghendaki dunia dan karena hasad. Bagaimana kisahnya? Jadi kisah dusta tentang Ishak dan juga kebohongan dari Yakub, begini ceritanya. Jadi Ishak ini menikah dengan Rifkah, tadi saya katakan Rifkah nama istrinya, dan dua-duanya sudah tua, punya anak dua. Siapa? Al-Is dan Yakub. Al-Is ini ketika lahir banyak bulunya, jadi penuh dengan bulu, tangannya, badannya, kakinya penuh dengan bulu. Beda dengan Yakub, tidak ada bulunya. Lah ketika sudah besar dua-duanya, kebiasaan orang-orang dulu kalau mewariskan sebuah harta, sebuah tahta, maka diwariskan kepada anak terbesarnya, bukan kepada adiknya. Jadi warisannya itu tumplek kepada anak terbesarnya semuanya, adiknya enggak dapat apa-apa kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah semua dapat, kan gitu. Adil. Ya, semua anak laki-laki, mau kakaknya, mau adiknya, semua dapat sama. Dan perempuan separuh daripada laki-laki. Menjadi asaba dan asaba li ghairi. Artinya dalam Islam ini betul-betul menghapus ajaran-ajaran yang orang-orang dulu, kan itu. Jadi Yakub itu, Ishak ini suka dengan Al-Is. Senang dia. Kenapa? Karena anak pertama. Beda pula Rifkah istrinya tidak suka dengan Is, dia suka pula dengan Yakub. Jadi bapaknya suka dengan Is, ibunya pula sama dengan Yakub. Jadi suatu ketika Ishak ini kan sudah tua sekali, sudah buta pun. Jadi dia ingin mewariskan kekayaannya dan kepemimpinannya kepada anak tertuanya, tapi dengan syarat. Dipanggilnya Al-Is itu, wahai Al-Is, ini kamu, dengan butanya, dengan mengatakan, kamu sudah besar, aku pun sudah tua dan mendekati ajalku. Berburulah kamu, karena Al-Is ini memang jago berburu. Berburulah kamu, tangkaplah burung, masaklah burung itu. Setelah kau masak, hidangkan kepada aku akan makan. Setelah itu akan aku doakan keberkahan kepadamu. Rupanya ucapan Ishak ini kedengaran sama Rifkah istrinya. Setelah Is pergi, kemudian istrinya Rifkah ini memanggil siapa? Yakub, dan mengatakan, Yakub sini kan, bapakmu akan mewariskan semua kekayaan kepada abangmu. Saya tidak suka. Sebelum abangmu menghadirkan makanan itu, kau hadirkan duluan. Kata Yakub, gak bisa, aku bukan Is. Ya. Kata ibunya, tenang, aku sudah mempersiapkan semuanya. Akhirnya kemudian dibalutkan kulit kambing di tangannya itu. Biar kalau Yakub, namanya orang buta, kalau dia megang tangannya nampak ada bulunya, padahal itu kulit kambing yang dibalutkan di tangannya. Ya. Sama sengaja sama ibunya dibuat seperti itu. Diajari dusta. Akhirnya kemudian segeralah kemudian Yakub mencari burung, kemudian memasaknya, kemudian menghidangkan kepada ayahnya Ishak. Kemudian mengatakan, ya abati, wahai ayahku, saya adalah Al-Is. Kata Yakub, Is sedang berburu. Kenapa cepat sekali, kan gitu kan? Gitu. Enggak, saya Al-Is, katanya. Walaupun Ishak itu ketika itu, ya gimana? Ketika diraba, jasadnya jasad Is, tetapi suaranya Yakub. Namanya orang buta, kan gitu. Ya, akhirnya diyahkan saja, disangkanya yang depan itu adalah Al-Is. Kemudian setelah dihadirkan makanan, dia makan, dipegangnya kepala Yakub, kemudian didoakan. Didoakan kepemimpinan dan diwariskan seluruh kekayaannya setelah dia meninggal. Selepas itu kemudian Yakub pergi. Setelah pergi datang pula Is. Dia sudah dapat burung, sudah masak, sudah siap dihidangkan gitu. Kemudian mengatakan, ya abati, wahai bapakku, apa yang kau suruh sudah kulakukan. Saya sudah membawa daging yang siap disantap.
Katanya, ya Ishak, Is baru tadi datang. Oh tidak, aku baru datang, katanya kan. Akhirnya kemudian dipukullah kepala Ishak ini sendiri, merasa menyesal gitu ya. Kok bisa-bisanya dia kena bohong gitu ya. Kena prank bahasa kita. Kemudian dia pun sedih, akhirnya meninggal sebab itu. Ceritanya tidak sampai di sini. Setelah kemudian Ishak meninggal, ya sebagaimana kebiasaan, karena Yakub sudah mendapatkan mandat waris daripada Ishak, akhirnya semua kekayaannya, emasnya, ternaknya, rumahnya, kebunnya, semua diwariskan kepada Yakub. Ishak gak dapat apa-apa. Miskin dia. Saking miskinnya sampai dia kelaparan. Akhirnya dia datang kepada Yakub dan mengatakan, Yakub, berikan makanan kepada hatta kitu an amut, saya mau mati nih kalau enggak makan. Kata Yakub, oh tidak bisa, kau harus mengakui bahwa warisan itu untuk, karena awalnya belum ada pengakuan kan itu, kau harus mengakui dulu bahwa ini warisan punya aku, kata. Al-Is nyerah saja, enggak apa-apa, sudah itu warisan milikmu, tapi kasihlah saya makan, katanya. Akhirnya kemudian setelah dia ada pengakuan dari Al-Is, kemudian Yakub pun hanya memberikan sepiring adas, kacang adas itu. Bayangkan ditukar dengan satu piring adas supaya dia mengakui bahwa warisan ini milik Yakub. Subhanallah. Masyurul muslimin yang dimuliakan, ini cerita dusta. Bagaimana kita katakan dusta? Pertama, tidak mungkin Ishak melakukan seperti ini. Dia seorang nabi, pasti datang wahyu. Masa sebodoh itu Ishak tiba-tiba mendoakan dan sudah tahu bahwa suara itu suara Yakub. Masa langsung mendoakan gitu saja kemudian menyerahkan warisannya? Yang kedua, Yakub ini seorang nabi. Makanya Allah mengatakan termasuk hamba Allah yang saleh. Anak yang alim, yang halim, yang berakhlak, yang cerdas. Tidak mungkinlah kemudian dia mau tipu-tipu kan bahasanya. Masa mau disuruh berdusta sama ibunya mau saja dia? Tidak mungkin, mustahil. Makanya ini cerita dusta ini. Dan ini tersebar, kalau Anda baca di internet kisah tentang Yakub atau Ishak, ada tuh cerita ini selalu. Kita katakan bahwa ini cerita dusta. Ini sengaja dibuat-buat orang Yahudi untuk menjelek-jelekan para nabi dan melegalkan maksiat orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi mencuri, bapak kami juga mencuri. Buktinya Yakub mencuri kekayaan Is abangnya. Nah, jadi punya legalitas, punya semacam pengakuan jadinya kan. Jadi kalau mereka bermaksiat itu, mereka akan mengatakan, oh bapak-bapak kami juga bermaksiat, nabi-nabi kami juga bermaksiat. Maunya seperti itu orang-orang Yahudi itu. Makanya mereka membuat cerita-cerita, kemudian dimasukkan cerita itu dalam Taurat mereka supaya melegalkan maksiatnya orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadi. Mereka menghapus-hapuskan kalimat-kalimat, memasukkan sesuatu yang bukan pada Taurat, dimasukkan ke dalam Taurat, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini semua datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, kata Allah. Itu bukan datang dari Allah, itu datang dari kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah wataknya orang-orang Yahudi. Lah kemudian setelah kemudian Ishak pun terus berdakwah kemudian meninggal, maka kemudian dia dikuburkan sama di tempat dikuburkan ayahnya Ibrahim di Hebron, di sebuah Madinah, kota disebut Al-Khalil yang ada di Palestina. Disitulah kemudian di usia Ishak, karena usianya panjang 180 tahun, meninggal di usia 180 tahun, kemudian dikuburkan di satu desa namanya Hebron di kota yang disebut Al-Khalil yang ada di Palestina. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika dia melahirkan Yakub, ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Yakub sendiri ketika sudah dewasa, dia berselisih dengan abangnya Al-Is. Tidak dijelaskan apa perselisihannya, tapi yang jelas berselisih. Namanya dalam keluarga abang adik biasalah berselisih. Ya mungkin antum pernah mengalami, mungkin adiknya dipukuli sama abangnya kan. Zaman dulu kan biasa, apalagi jarak usianya jauh. Oh, makin tuh jadi samsaknya kakaknya.
gitu ya. Akhirnya kemudian Ishak memerintahkan agar Yakub keluar dari tempatnya dan menuju pamannya yang ada di Haran di Suriah. Jadi di Suriah itu ada namanya Haran. Ishak menyuruh Yakub untuk berpisah dengan abangnya. Pergilah kau ke Haran sana. Hiduplah bersama pamanmu di sana, biar enggak begaduh terus di sini maksudnya gitu. Maka Yakub pun kemudian berangkat ke Haran. Disitulah dia berjumpa dengan pamannya namanya Laban. Laban ini punya dua putri. Pertama Rahil, yang kedua Lia. Lah akhirnya kemudian Yakub pun bekerja kepada pamannya, penggembala kambing. Ini menunjukkan bahwa setiap para nabi itu menjadi penggembala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Termasuk Anda wahai Rasul, termasuk saya. Bahkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dari mulai kecil loh diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Dari mulai umur setahun, dua tahun sampai enam tahun tidak lepas dari kambing Nabi itu. Jadi mainan Nabi itu sejak kecil sudah main dengan kambing tuh. Makanya ketika di usia 12 tahun dia menjadi penggembala kambing, dia sudah tahu ilmunya kambing. Walaupun kecil-kecil mungkin dia tidak paham, tetapi kan karena sering bergaul dengan kambing, paham dia akhirnya ilmu perkambingan bahasa kitanya. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak jadi berangkat ke Syam bersama Abu Talib karena dihalang-halangi oleh pendeta, jangan pergi ke sana, nanti diburu anak ini, pulangkan ke Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW mulai berpikir untuk menolong pamannya. Bagaimana caranya? Lihatlah orang-orang sebayanya, banyak orang gembala kambing, ikutlah dia menjadi penggembala kambing. Dan penggembala kambing itu diistilahkan para ulama sebelum Rasul membimbing umat, sengaja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk memimpin kambing. Seolah-olah memimpin kambing itu persiapan untuk memimpin umat, karena terlahir sifat-sifat kesabaran, kemudian keberanian, tawadu, ya kan? Penggembala kambing tawadu. Mana ada penggembala kambing duduk di kantor? Penggembala kambing ya tidur sama kambing lah, tawadu kan gitu ya. Kemudian sabar. Kalau enggak sabar banyak matilah kambingnya. Kalau sakit kan diobati. Nah, timbullah sifat sabar, rahmat, kasih sayang, berani, takut dicuri orang, takut ada serigala, dilawan dia, keberaniannya muncul kan itu. Jadi memang dididik. Lah, sama dengan Yakub juga sama. Akhirnya kemudian dia tertarik dengan salah satu putrinya Laban namanya Rahil. Dan mengatakan, "Wahai pamanku, boleh enggak aku nikahi salah satu putrimu?" "Boleh, tapi syaratnya jadilah kau bekerja denganku selama 7 tahun. Subhanallah, karena dia mengejar wanita, 7 tahun pun dilewati dia. Namanya dia cinta dengan wanita, ingin mendapatkan wanita, laut pun diseberang, gunung pun didaki kan itu bahasanya. Kalau orang sudah ada keinginan dengan perempuan, semua jadi. Takut pun jadi berani. Jadi sabar itu Yakub itu menjadi penggembala kambing selama 7 tahun tuh. Setelah 7 tahun, dia mengatakan kepada pamannya, "Apa yang kau syaratkan sudah kulakukan. Kapan menikah saya dengan salah satu putramu Rahil?" Rupanya ketika diiyahkan, bukan dinikahkan dengan Rahil, dinikahkan pula dengan Lia, dengan kakaknya, karena Rahil adiknya. Ketika itu ada istiadat tidak boleh melangkahi adik kakak. Kan ada di kampung-kampung juga masih seperti itu kan. Jadi adiknya tidak boleh nikah kalau kakaknya belum menikah. Lah ini adat ini sudah ada tuh sejak zaman itu. Makanya akhirnya terpaksalah kemudian Yakub ini menikahi wanita yang tidak dicintainya karena ikut adat. Tapi dia tetap mengatakan kepada Yakub, "Saya ingin menikah dengan Rahil." Akhirnya kemudian kata Laban, "Boleh kau menikah dengan adiknya, tapi kau harus bekerja lagi 7 tahun lagi gitu. Bayangkan 14 tahun dia mengejar dua wanita, dan di zaman itu belum ada larangan poligami menggabungkan dua bersaudari. Islam datang tak boleh antajma bainal ukhtaini, mengumpulkan dua saudari tidak boleh dalam Islam. Ya, kecuali salah satunya meninggal kemudian menikahi adiknya boleh. Kalau meninggal seperti Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal diambil adiknya Ummu Kulsum. Tapi kalau masih hidup dijadikan satu berpoligami dengan dua bersaudari tidak boleh, haram.
wa antajma'a bainal ukhtaini. Tapi syariat dulu boleh. Karena Yakub menikahi dua putri Laban. Ya kan? Jadi 27 tahun ditambah lagi bekerja dengan Laban ini. Setelah 7 tahun berikutnya baru kemudian dia menikah lagi dengan wanita kesukaan dia, Rahil. Akhirnya kemudian dari dua wanita ini dan dua budak lahirlah 12 keturunan Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Nanti turunan 12 ini ya salah satunya Yahuda, akhirnya turunan disebut Yahudi gitu ya. Kemudian ada Lawa dan banyak sekali, dan itu nanti ceritanya panjang tentang kisah Nabi Yakub alaihi salatu wasalam, tapi malam ini kita khususkan dengan kisahnya Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wasalam. Baik, pelajaran yang kita ambil dari beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, kita lihat dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sungguhnya kami wahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya, sebagaimana kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Lihat di sini Allah mentartib Ibrahim, kemudian Ismail, ya karena Ismail adalah anak yang paling besar dari Ibrahim, makanya didahulukan. Baru setelah itu Ishaq, adiknya Ismail, lain ibu, ya. Kemudian Yaqub cucunya. Dari sini kita tahu bahwa ini semua keluarga para nabi. Dan kita tahu bahwa pangkalnya ada di Ibrahim alaihi salatu wasalam. Karena Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah diutusnya Ibrahim, tidak ada satupun nabi setelahnya kecuali lewat jalur Ibrahim. Tidak ada satupun nabi yang jalurnya di luar Ibrahim. Dari Ismail, keturunannya tidak ada jadi nabi. Sampai kemudian lahirlah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi nabi Arab dan nabi seluruh manusia. Dari jalur Ishaq lahirlah Yakub. Dan dari Yakub lahirlah 12 keturunannya. Dari 12 keturunan ini lahir ribuan para nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang disebut dengan Al-Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, dan ditutup kenabiannya dengan lahirnya Isa bin Maryam. Jadi Isa itu nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel, tapi nabi kita adalah nabi penutup para nabi. Itu bedanya. Kalau Isa nabi terakhir Bani Israel, kalau nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi, di mana la nabiyya ba'di, kata Rasul. Tidak ada nabi sepeninggalku. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, siapapun yang ngaku nabi dustakan pengakuannya. Karena menyelisih sabda Rasul, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Makanya kalau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, ngaku nabi, dustakan kenabiannya. Dia bukan nabi. Ya. Kan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu ngaku nabi. Saya pernah berdebat dengan orang-orang Ahmadiyah dulu di Gresik. Ya. Mereka sampai datangkan kitab-kitab karyanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, wahyu-wahyu Jibril yang sampai kepada dia. Subhanallah. Intinya bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, wa taba'at millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Wa taba'tu millata abai, dan aku mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Dan Allah tidak perintahkan kecuali agar jangan menyekutukan dengan Allah dengan siapapun. Dan itu adalah karunia Allah kepada kita dan kepada manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dari sini menunjukkan bahwa
kita mengikuti agama para nabi, maksudnya mengikuti tujuan dakwah para nabi, tauhid. Karena kalau bicara tentang syariat, masing-masing nabi punya syariat sendiri. Ya, masing-masing nabi itu punya syariat yang berbeda-beda syariatnya dengan kita, tapi kan tujuannya sama, tauhid. Contoh umpamanya puasa. Kita ada sahur, puasanya ahli kitab tidak ada sahur. Ya. Kita mendahulukan berbuka saat maghrib, orang itu bukanya ketika bintang muncul. Ya kan? Jadi ada perbedaan. Dari segi syariat memang beda. Karena waja'alna likulli nabiyyin syir'atan wa minhaja. Masing-masing nabi itu diberikan syariat sendiri dan manhaj beragama sendiri-sendiri, tapi tujuannya satu. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana para nabi juga mengikuti agama Ibrahim, kita juga sama mengikuti agama Ibrahim. Wattaba'tu millata Ibrahim, kan gitu. Dan kita juga mengikuti agama Ibrahim karena agama Ibrahim adalah agama tauhid. Makanya Ibrahim itu tidak lepas daripada doa-doa yang sering dikumandangkan dalam Islam. Ketika tasyahud kita pun sering menyebut-nyebut, bukan hanya Allahumma salli ala Muhammad, tetapi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, disebut-sebut juga keluarga Ibrahim. Karena dakwah Rasul dengan dakwah Ibrahim dan seluruh keturunannya termasuk Ishak sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Ibrahim ayat ke-37, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbil sami'ud du'a. Ibrahim ketika lahirnya Ishak dan juga Ismail, sementara dua-duanya putra Ibrahim ini kan Ibrahim sudah tua. Ismail lahir Ibrahim sudah tua. Ishak lahir Ibrahim sudah tua juga. Makanya ketika lahir keduanya apa kata Ibrahim? Alhamdulillah alladzi wahabali. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibari, di saat aku sudah tua, Ismail wa Ishak. Anakku yang namanya Ismail dan Ishak, inna rabbila sami'u du'a, sungguhnya Rabbku sungguh Maha mendengar setiap doa. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Diberikan keturunan alhamdulillah, diberikan rumah alhamdulillah, kendaraan alhamdulillah, pasangan yang saleh dan saleh alhamdulillah. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu bentuk syukur dengan lisan. Adapun bentuk syukur dengan hati adalah dengan menasabkan bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala bentuk nikmat apapun yang ada pada kalian semua datang dari Allah. Jadi kita harus yakin nikmat ini datang dari Allah, kemudian bentuk syukur lisannya kita katakan alhamdulillah. Jangan seperti Qarun. Ketika kemudian datang syariat zakat, apa kata Qarun? Dia mengatakan innama utitu min ilmin indi. Bukan mengucapkan alhamdulillah. Dia mengatakan ini kekayaan datang karena kecerdasanku, katanya. Kalau aku kaya wajar aku cerdas, katanya. Jadi Qarun ini tidak menasabkan nikmat kepada Allah, tapi menasabkan nikmat kepada kecerdasan dia. Ya wajarlah aku kaya, aku kan S3, aku kuliah, aku ini masa tinggi saya sekolah kok saya miskin gitu. Seolah-olah apa? Seolah-olah kekayaan itu karena titel dia, karena kecerdasan. Bukan. Kekayaan itu datang dari Allah. Betapa banyak orang-orang yang sampai profesor, kalau memang tidak diberikan rezeki tetap miskin dia. Tapi betapa banyak orang enggak sekolah, kalau ditakdirkan kaya, kaya dia. Karena semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap nikmat kita katakan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Jangan kita membeda-bedakan mereka siapapun. Dan kita semua berpasrah diri kepada Allah. Dari sini ada faedah. Tidak boleh kita membeda-bedakan para nabi. Karena orang Yahudi, mereka tidak mengakui kerasulan Isa. Orang Yahudi itu tidak beriman dengan Isa. Bahkan dikatakan Isa itu anak zina, ibunya pelacur. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mengakui Nasrani. Rupanya diulang oleh Nasrani. Orang Nasrani tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Sebagaimana Yahudi tidak mengakui Isa, Nasrani pula tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi, kenapa? Karena Yahudi tidak mengakui nabi mereka. Kita pun sama kafirkan Nasrani karena orang Nasrani tidak mengakui nabi kita. Apa bedanya? Dan orang Yahudi juga tidak mengakui nabi kita. Kita kafirkan juga Yahudi. Makanya Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Siapa kafaru? Min ahlil kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Mereka kafir berdasarkan nas Al-Qur'an. Dan kita boleh mengkafirkan Yahudi kafir, Nasrani kafir, boleh, karena Allah yang mengkafirkan. Kalau Allah katakan Yahudi kafir, kita katakan kafir. Nasrani mengatakan kafir, kita katakan kafir. Karena Allah yang mengatakan kafir. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak mengatakan kafir, jangan kita kafirkan. Kita hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan, kita yang mengkafirkan yang Rasul kafirkan saja. Datang pula orang-orang yang tersinggung dari kalangan kaum muslimin, jangan mengatakan kepada ahli kitab orang kafir. Lembut sikit lah, keras sekali kalian ini. Lalu apa sebagai gantinya? Ya, non-muslim. Non-muslim lah. Apa bedanya non-muslim? Ya kafir kan itu. Mau dilembutkan gimana? Bahasa Quran itu paling lembut, ikhwan. Waman asdaku minallahi kina. Tidak ada yang lebih benar daripada ucapan Allah. Dan tidak ada yang lebih lembut dibandingkan firman Allah. Kalimat kafir itu lembut karena Allah yang mengatakan. Kalau kita mengatakan mereka kafir, itu Al-Quran yang mengatakan. Kita hanya ikut Quran saja. Kok yang sewot malah orang-orang yang beriman ini gimana? Orang-orang Islam yang sewot malah. Orang kafir kita kafirkan, mereka diam saja. Sebagaimana mereka kafirkan kita juga, kita diam saja. Kenapa saudara-saudara kita dari Muslim kok sewot dia? Kan aneh ini menunjukkan. Padahal Islam mengajarkan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Ketika kita bahas tadi di awal bahwa oh, orang Yahudi mengatakan anak sembelihan, anak yang disembelih adalah Ishak. Kita katakan tidak, anak yang disembelih adalah Ismail. Walaupun demikian kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau Ismail, mau Ishak, ya kan? Mau para nabi yang lainnya, kita katakan bahwa mereka khiratun nas, sebaik-baik manusia yang Allah utus. Mereka para nabi, mereka para rasul, teremban kepada mereka tugas mulia wahyu dari Allah. Kita akui mereka nabi kita. Mereka nabi, mereka rasul, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahkan tauhid. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Walaupun Yahudi membedakan para nabi dan rasul, tidak mengakui Isa, tidak mengakui Muhammad, enggak apa-apa. Tapi kita akui nabinya Yahudi Musa, kita akui nabinya Nasrani Isa. Kita mengakui walaupun mereka tidak mengakui. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin minhum. Dan begitu seterusnya ayat-ayat seputar kisah Ishak alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Memang kisah Ishak ini tidak banyak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Maksudnya tidak secara detail ya. Sebagaimana kisah-kisah nabi yang lainnya, karena sering saya katakan bahwa dari 25 nabi dan rasul, ada nabi-nabi itu yang secara detail diceritakan. Seperti Musa itu detail dari lahir sampai besar gitu ya. Ibrahim detail gitu ya. Kemudian juga Nabi Yusuf detail gitu ya. Tapi ada nabi itu global saja, kayak Nabi Ishak ini kan global-global saja. Paling sebagai tambahan kisah-kisah Israiliyat gitu ya. Tapi ada nabi yang aneh disebut nama enggak ada kisahnya. Seperti Zulkifli ada namanya dalam Quran, Al-Yasa ada namanya dalam Quran, kisahnya tidak ada, ya kan? Nah, tetapi kita katakan bahwa Allah mengutus para nabi
sebanyak 120 ribu, ada yang mengatakan 124 ribu, dan Rasul 314, tetapi yang kita kenal namanya berdasarkan Nas Al-Quran hanya 25 Nabi dan Rasul, 18 namanya tercantum dalam satu surat namanya Al-An'am. Lebihnya tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran sehingga genap menjadi 25 Nabi dan Rasul. Dan ini harus kita imani, baik yang kita kenal namanya atau yang tidak kita kenal namanya. Kita beriman bahwa Nabi-Nabi itu ada dan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.